Oke. Kali ini kita NR sesuai dengan pembicaraan yang kemarin ya guys. Tes tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita NR. Itu udah ada Om Uja tuh. Om Uja udah sampai. Hah? Oh itu. Pektok. Konekin dulu ya. Oh ya udah. Bentar. Oke guys, hari ini kita NR, udah ada Om Uja nih di depan. Ini udah connect ya suaranya, tes. Halo, Om Uja. Sebentar Om, tungguin. Oke, sebentar. Sarung tangan nggak bawa Om, sarung tangan? Sarung tangan nggak? Safety loh. Jaketnya si Om Agung dijual katanya. Enggak tahu tapi iya yang luar biasa kita bisa ngumpul iya, ya kan. Iya, sama kayak gitu. Oh, yang ini ya. Wow. Yang titanium ya? Iya, sama kayak lu. Nah, cuman gua enggak tahu berapa harganya. Dia nawarin gua kemarin bilang. Cakep itu. Iya. Lalu dulu beli berapa barunya? 6 juta setengahan itu harganya. Yellow crown. Barunya? Baru. 3.500. 6 juta. Nah, oh, 6 juta. 6. Lumayan, iya, lumayan yang naik. Titanium kalau yang biasa 3.000-an. Iya, kemarin dia nanya ngomong begini, ini jaket pengen gue jual nih, terus kata si Asta, oh jaketnya sama kayak punya si Robi nih. Nah cuma si Robi udah buluk. Gue yang udah ini edisi yang dulunya, dia yang edisi terbaru itu. Enggak sama tapi persis sama. Iya sama ada protek di kanan kirinya kan titanium. Iya tapi warnanya juga sama Om. Warna sama iya tapi tulisannya beda. Dia kayak gitu. Metallica gitu huruf-huruf kirinya. Oh. Iya ya. Wih, ngeri banget kenapa? Kenapa tuh? Oke, kita berangkat nih ya. Lagi. Oke, kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat training malam nih, NR. Iya. Bareng Om Uja, tujuannya kita ke sel dulu ya. Nah, dari sel kita lanjut ke lingkup di sel, lanjut ke Senayan City. Selatan, Senayan City. Blok M lah ya. Blok M. Oke. Ada juga kayaknya ya. Gak hujan ya, tadi hujan ya. Iya. Aduh, kacau kalau hujan. Tapi tadi balik sempat nyuci motor dulu gua aja. Oh, pantes gitu. Gua doang yang kotor. Apa-apalah, gak ada yang foto ini malam-malam. Oke, belok kanan ya. Gua bimbang nih Om, stok lampnya mau yang clear apa yang smok ya? Wah, clear. Clear cakep, smok cakep. Cakep semua itu. Jauh kali jauh. Ayo gua tungguin dulu dah. Kotor. Hah? Kotor becek. Kotor yo. Suara emang kurang jelas suara. Udah sih udah jelas, udah jelas. Jelas ya? Iya, tes. Pelan lu ngomongnya, jangan pelan apa, kenceng apa? Kencengan dikit ya. Tes. Tas. Serak tapi Om, suaranya serak. Serak. Oh iya, mic gua jatuh nih. Suwe. Aduh. Tes. Ah iya bener nih. Serak. Serak kayak kodok ini, kodok. Serak bangkok. Iya, serak tuh. Kena angin juga kayaknya. Lalu gua benerin dulu. Benerin dulu ya, mikir dulu ya. Iya. Lagi kita suaranya jadi tadi mic-nya jatuh guys. Aduh, nah, serak lagi Om. Serak lagi tuh. Serak lagi tuh. Jatuh. Kagak aman. Serak lagi. Nah, suara oh ini serak lagi. Iya.
Iya, serak lagi. Suara knalpot lo kali tuh. Kagak, serak lagi tuh. Masa sih? Masih serak ini? Masih serak. Serak lagi ini? Iya. Masa sih? Tadi bagus tadi. Kabelnya kali mungkin kelilit apa gimana? Kagak. Tes, tes. Oh iya nih. Taruh, taruh. Wah, kacau. Aduh. Ah, jelas nggak sekarang? Jelas ya? Hah? Jelas ya? Apa? Jelas nggak sekarang? Jelas, sudah ada. Oh iya benar. Oke deh. Kabelnya? Sip. Iya kabel, kabelnya tadi. Walah. Oke, good. Ya. Oke deh, masuk. Jadi tadi suaranya kresek-kresek katanya. Mungkin di kedengarannya kresek-kresek ya. Di ininya nanti. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini udah oke lah. Hey, kita gas yuk. Udah banyak yang nungguin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita NR ya. Udah ada Om Uja tuh di belakang. Tadi di depan, sekarang di belakang. Dia kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Bukan begitu Om Uja? Wih, asik. Udaranya enak, bersahabat. Sepatu baru tuh. Sepatu? Sepatu baru tuh. Baru dibuka. Baru buka. Sepatu lari ini sebenarnya. Tapi enak juga lah enteng. Cewek. Cewek mana cewek? Tadi yang mau nyebrang ibu-ibu cantik itu. Buset dah ibu-ibu ja nyebut-nyebut. Guys, akhirnya kita sampai nih di lokasi, tinggal belok kiri aja. Di depan udah sampai pom bensin Shell, kita ambil kiri. Anak-anak kayaknya udah pada nunggu di dalam nih. Kita lihat nih apa udah pada jalan apa udah belum pada jalan nih. Masuk, masuknya kemari. Udah mau nyala. Nyala gitu loh. Lampu merah. Kanan lagi baru di itu. Nah, enak lewat lampu merah dibanding muter balik.
berangkat. Nah, ini udah apa namanya? Masih masuk kemari di, masih. Masih ada Bekasi, coba deh tes Barat gitu deh. Ada Om Petri. Udah enggak ada ya? Udah ya? Oke, okay, sip. Ayo ya udah. Enggak ada yang bawa lap ya? Ayo. Ada Om Patrick, ini ada Om Irhas sama istrinya ya. Dia dan, bawa kita istrinya selalu ya. Di belakang lagi nyeting pektok kita ya, mana? Nih teman-teman, kita lagi nyeting pektok. Belakang mana? Belakang rumah lo aja. Buset. Belakang Halim. Halim. Iya, belakang ini. Bener Halim. Itu enak speeding bisa motor. Halim ya? Iya. Nah, ntar abis dari situ ada lampu merah kita ke kanan, langsung uki lagi. Kita cuman lewat belakang doang gitu, cuman bentar lah speeding lah. Oke, ini siapa RC-nya jadinya nih Om Rian? Ya udah saya aja lah. Ya udah gas. Ya. Oke. Okay. Ya. Oh, itu mantap. Ayo masuk. Masuk. Ayo. Ya dulu. Warna-warni banget ya. Warna-warni ngejreng. Iya, peleknya belum Om. Peleknya masih belang bentong. Gak apa-apa lah, yang penting NR dulu nih. Oke guys, akhirnya kita udah ngumpul. Berangkat langsung ya. Jalan-jalan malam nih NR Night Ride. Itu soalnya serak gitu. Mau pulang ke rumahnya. Naik mau naik mata pinja LL. Suaranya gimana? Masih serak ya? Masih serak. Ya? Suara masih serak. Ya udah coba. Oh, tapi suaranya kayaknya serak ya? Apa gimana? Apa memang begitu? Pektopnya? Iya. Tapi di sini bagus sih. Tendangannya bagus. Di pektopnya, mungkin suara di situ kurang bagus, tapi di GoPro-nya bagus sih. Masuk. Ya semoga aja lah. Iya. Yang penting masuk. Iya lebih kecil ya. Oke. Paling belakang gua ya. Ayo, rapat-rapat ya rapat. Iya, rapat-rapat lah.